Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Hai Farel. Farel, tadi ibuku bilang di toko Makmur sedang ada diskon peralatan camping, tahu? Diskon? Apa itu diskon? Diskon. Diskon adalah potongan atau pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang ataupun jasa. Adapun rumus menghitung diskon yaitu diskon sama dengan persen diskon dikalikan dengan harga awal. Harga akhirnya sama dengan harga awal dikurang diskon. Oh, jadi diskon itu potongan harga. Boleh tuh, ayo kita pergi ke toko Makmur aja mau beli perlengkapan campingnya. Oke, ayo. Anton, kita jadinya beli tenda yang mana nih? Apakah kamu mau tenda yang diskonnya banyak saja? Kita harus mengingat konsep diskon terlebih dahulu, Farel. Tenda coklat. Diskon sama dengan persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Diskon sama dengan 60% dikalikan dengan Rp250.000. Diskon sama dengan Rp150.000. Maka harga akhirnya yaitu Rp250.000 dikurangi Rp150.000. Maka harga akhir dari tenda tersebut setelah diskon yaitu Rp100.000. Tenda orange. Diskon sama dengan persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Diskon sama dengan 30% dikalikan dengan Rp200.000, maka diskonnya yaitu Rp60.000. Harga akhir dari tenda setelah diskon yaitu Rp200.000 dikurang dengan Rp60.000, maka harga akhir tenda orange setelah diskon yaitu Rp140.000. Oke, kalau dilihat dari konsep diskon, kita beli tenda yang coklat saja karena harganya jauh lebih terjangkau daripada tenda yang oranye. Iya, kamu benar, Rel. Kita beli tenda yang coklat saja. Oke, aku jadi dapat pengetahuan baru juga nih hari ini. Terima kasih, Anton. Oke, Ril, ayo kita pulang. Kita siap-siap untuk besok camping. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Jangan lupa like, share, and subscribe.